Assalamualaikum. Hari ini kita berada di Ipoh. Kita berada di Ipoh. Dekat belakang saya ni, mercu tanda, antara satu mercu tanda Ipoh. Kita ni railway station. Railway station, stesen kereta api bina pada tahun saya tengok kan sebab saya pun tak berapa pandai sangat. Okey, dibina pada tahun 1935. Stesen kereta api Ipoh ni dibuka pada tahun 1935 dan dibina semula. Dia orang dah upgrade dah sebenarnya ni. Dia orang dah upgrade stesen kereta api ni pada tahun 2007 dan dielektrikkan. Dielektrikkan ni bermaksud mungkin dah masuk ETS punya sistem dekat sini pada tahun 2008. Okey, hari ni kita bukan nak cerita pasal stesen kereta api sebenarnya. Ini orang kata serba sedikitlah. Okey, tapi kita nak cerita lebih daripada makan, okey. So, perjalanan dari KL sampai ke sini mengambil masa kalau naik train 2 jam dah boleh sampai kat Ipoh kalau naik train ETS. Okey, tapi kalau naik kereta atau naik bas mungkin akan makan masa 2 jam setengah ke 3 jam. Okey. Stesen kereta api ni terletak betul-betul depan masjid. Dekat belakang saya tu Masjid Negeri, tapi tak boleh nak berapa fokus sangat sebab tak ada Masjid Negeri. Okey, ada Masjid Negeri dekat tengah-tengah ni dulu. Ada Pokok Ipoh. Tapi sayangnya hari ni Pokok Ipoh tu dah tak ada. Pokok Ipoh ni dah tumbang kan. Jadi kita tak merasalah nak tengok Pokok Ipoh tu. Okey. So hari ni kita nak pergi makan sebenarnya. Kita punya mission nak pergi makan dekat kafe Jawa. Kafe Jawa terletak di bangunan Yip Fong, satu mall, tapi bukanlah mall yang sangat-sangat baru. Mall ni mall lama lah. Tapi makanan dia orang cakap memang power, ayam penyet kat sana. Hari ni kita try, tengok macam mana perginya. Perjalanan dari sini untuk pergi ke untuk pergi ke komplek Yip Fong tu, ada kafe Jawa kat bawah tu. Perjalanan kalau dari sini lebih kurang dalam 3 ke 4 minit kalau naik kereta. Tak jauh pun, tak sampai 1 km pun kalau naik Grab. Kalau naik Grab lebih kurang dalam RM4 sahaja. Kalau jalan kaki pun boleh juga, tak jauh, tak sampai 1 km tapi berpeluh jugalah kalau jalan kaki kan. Okey. So, okey, jom kita mulakan perjalanan kita. So, kita cari Grab dulu. Okey, kita cari Grab. Come on, come on. Let's go, layan. Let's go. Sekarang guys, kita kat dalam Grab. Tak jauh pun sebenarnya. Perjalanan nak pergi sana lebih kurang dalam 4 minit. So, lebih kurang dalam 500 ke 600 km. 500 ke 600 meter sahaja. 500 ke 600 boleh sampai Johor bang. Okey. Okey, kita teruskan perjalanan kita eh. Okey, let's go. Okey geng, kita dah sampai dekat komplek Yip Fong. Kafe Jawa tu, ada dekat bawah ni je. So maknanya kita kena turun jalan kaki, turun bawah and then kita makan. So perut dah lapar. Let's go geng, mari. Sudah buka, cuma kakak saya belum sampai itu. Pilih saya. Kalau makan, pilih dengan nombor meja sekali. Nombor meja sekali. 11 sampai 7. Yeah. Okey, dekat sini, makan, kena order sendiri. And then macam ala-ala dekat Old Town White Coffee lah. Kita kena tulis apa menu kita nak makan. Yang famous dekat sini, nasi ayam penyet. So, kita try nasi ayam penyet satu. Kita try lagi. Kita try bakso beranak.
Ha ni bakso beranak, harga dia RM12. Bakso beranak RM12, ayam penyet RM7 tadi eh. Okey. Campurnya 19. Dan lagi satu kita try lah. Kita try nak nasi rawon, nasi rawon. Kita try nasi rawon satu. Kita try jus. Okey. Kat sini ada jus alpukat, harga RM3 saja. So kita try lagi jus alpukat. Dan lagi satu kat sini special, kita cuba es campur, es campur. So menu hari ni saya makan menu nasi ayam penyet satu, bakso beranak satu dengan nasi rawon, nasi rawon satu. Okey, ini semua menu-menu Jawa ni. Dan kita try lagi jus apokat dan es campur kat sini eh. Okey, kita dah sampai dekat kafe Jawa. Dekat sini orang agak ramai. Jadi kita kena makan kat luar. Kita kena makan dekat luar. Boleh panggil restoran ke? Restoran lah tu kan. Boleh panggil macam restoran. Kita kena makan kat luar. Sebab kat dalam agak panas sikit. Okay. So dia punya bil semua sekali hari ni RM31.50. Tak ada mahal sangat kan. So kategori golongan-golongan marhain punya makanan. Tapi rasa kelas-kelas atasan. Dan kalau boleh tengok lah kat sini eh, ayam penyet, ayam penyet pokok RM8. Okay. And then nasi, bakso beranak, bakso beranak RM12. And then lagi ada apa ni, nasi rawon, nasi rawon RM5.50. Kan? And then lepas tu alpukat, jus alpukat, ini memang power, RM3 je. RM3 je jus alpukat. And then ada lagi satu es campur. Es campur ni dia macam kalau kita ABC, tapi dia orang tak panggil ABC lah. Dia orang lain sikit, harga RM3 juga. Tapi kita tunggu makan sampai. Kita tengok macam mana. Kita ada kawan dari Ipoh baru sampai. Jom kita makan hari ni. Nasro. Ya, terbaik, terbaik. Okay. So hari ni nasi apa ni bang? Yang ini nasi ayam penyet. Okay, nasi ayam penyet. Boleh. Dia tadi. Kalau dada sekali dengan wing. Okay. Dan seterusnya lah. Okay. Dan nasi. Lepas tu ada sambal. Okay, ada sambal. Ada sikit-sikit ulam. Okay. Ada sikit ulam. Dan so. Okay. Kita tunggu lagi menu seterusnya. Ni menu yang kita order tadi. Bakso. Yang panggil ni bakso beranak. Mungkin sebab bakso beranak. Sebab bawah ni ada kita panggil berbola daging ni. Berbola daging. So yang kecil-kecil ni mungkin anak dia. Yang besar ni mak atau bapak dia. Sebab tu dia orang panggil bakso beranak. Okay. And then yang seterusnya nasi rawon. Nasi rawon ni. Nasi rawon. Ya, nasi rawon ni dia macam nasi dengan sup daging. Dalam ni ada sup daging. Nampak tak? So nasi dengan sup daging, dia ada bagi sikit macam sambal dia. Tapi nanti kita cuba macam mana pergi ya. Ni sup untuk nasi ayam penyet. Okey, air pula. Ini jus alpukat. Nampak tak? RM3 sahaja. RM3 sahaja. Okey. Dan yang seterusnya ni. Ini es campur. Dia macam ABC kalau kat kita, tapi dia tak ada ais batu banyak-banyak macam ABC tu lah. Dia cuma ada roti, lepas tu ada sikit ni nangka eh, nangka. Dan ada buah-buahan sikit lah, lebih kurang macam ABC buah. Tapi bukan ABC buah. Nanti kita rasa macam mana eh. Okay, so jom. Mari, kita makan. Okay, makan pun sudah. Sekarang kita try es campur. Pada peminat yang manis tu lah. Agak manis sikit. Ada rasa buah. Memang komplit semua. Ada rasa buah, ada rasa susu. Kalau nak kata macam ABC sangat pun tak juga. Dia guna ketul-ketul ais lah. Tapi buah-buah kat dalam ni macam fresh. Kena pula dengan macam cembisan roti kan. Tu yang buat lagi power kan. Okay, teh botol.
kuih botoh ni selalu ada dekat kedai-kedai kafe-kafe yang macam orang Jawa-Jawa banyak sikit kan. So tak ada dijual dekat kedai-kedai komersial. Tapi kita tengok macam mana teh ni rasa dia. Harga teh botol tak mahal. Berapa ringgit tadi? Dalam RM2 lebih je teh botol ni. Tapi boleh dapat teh dengan botol-botol sekali dapat. Yes. Pada yang manis sangat yang rasa nak kurang manis, teh botol ni cadangan saya. Dia ada rasa teh, ada rasa hint sikit macam kayu manis je. So kita sedia tahulah kalau di Sumatera, dekat mana-mana bahagian Malaysia memang banyak pada teh yang kayu manis. So dia ada rasa macam hint kayu manis sikit dan ada rasa teh tu. Tapi manis tu kurang. Habis. Terakhir. Saya tak boleh nak habiskan semua. Tapi saya tahu apokat ni memang antara favourite. Sebab apokat ni jus. Tapi kurang rasa manis tu. Ada rasa buah sikit. Saya tak pasti rasa buah apokat yang betul-betul apokat tu, saya tak pernah makan tu. Tapi kalau makan buah ni, makan jus ni, macam kita minum carrot susu. Ini memang rasa macam rasa kehijauan tu. Kehijauan buah tu ada dekat dalam ni. Manis pun kurang. Dan dia panggil apa, agak likat sikit. Dia tak adalah cair macam air teh tadi kan. Dia likat sikit. So memang power alpukat ni. Harga RM3 saja. Memang terbaik. Okay. Alhamdulillah. Makan pun dah settle. Yang tak settle kawan kita je. Yang lain semua dah settle. So makan hari ni memang power. Air pun tak tahu dah berapa gelas dah hari ni air. Yang tak settle kawan kita lagi. Okay. Jadi itu saja untuk hari ni. Lain kali kita datang lagi makan dekat dalam Ipoh ni. Banyak lagi tempat-tempat menarik. Okay, let's go. Okay, geng. Hari ni selesai projek makan kita hari ni. Tak dinafikan, kafe Jawa dekat di bawah komplek Yifong ni, orang kata apa? Dekat bawah bahagian parking lah, sebelah bawah dia. Tak dinafikan, memang sangat-sangat power. Jadi ada lagi tempat-tempat menarik kat Ipoh ni yang kita nak explore makan. So kita nak rehat dulu, kita nak jalan-jalan, kita nak rehat. Nanti kita akan pergi cari makan lagi. So jangan lupa next video bersama dengan saya. Jom makan mana. Okay, bye-bye.